Kalau lagi mentok, ide-ide kreatif adalah minta bantuan temen. Kalau nggak ada ide sih sebenarnya sering banget ya terjadi, apalagi kan gue programnya stripping tiap hari. Jangan di kantor terus kali ya, paling kemana gitu buat cari inspirasi. Pasti ada aja ntar ide-ide yang keluar. Makan-makan cantik dulu di luar, atau kita browsing-browsing, nonton-nonton yang bisa bikin mancing inspirasi. Atau sih kalau udah paling mentok banget, minta bantuan senior sih. Cari inspirasi keluar, jangan di depan komputer terus. Ya, TV saat ini yang menurut saya untuk milenial banget adalah net TV, untuk anak muda kayak kita. Kalau misalnya lu nonton program lain pun, ya para milenial pun akan lebih memilih net sih menurut gua. Pas aja karena banyak yang bilang juga di net itu tempatnya kita belajar.